27,000 tahun yang lalu, sebuah gunung berapi di Tawau Sabah meletus. Bombalai merupakan satu-satunya gunung berapi pre-Holosin yang sudah tidak lagi aktif. Sabah pada dasarnya mempunyai wilayah yang pernah menyaksikan letusan gunung berapi dan aktiviti sismik. Rekod menunjukkan gegaran berterusan terus-menerus berlaku di Sabah dalam lebih 100 tahun sejak 1900 lagi. Walaupun Sabah tidak berada di lingkaran api Pasifik, tahun 2015 menjadi sejarah tak terduga buat Malaysia. Apabila wilayah Ranau dilanda gempa bumi pada magnitude 6.0. Kejadian tersebut memberi petanda kepada kita bahawa Malaysia bukan lagi selamat dari gempa bumi. Akan tetapi, bagaimana dengan semenanjung Malaysia? Kementerian Sumber Asli Alam Sekitar dan Perubahan Iklim baru-baru ini mengesahkan laporan empirical dari Jabatan Mineral dan Geoscience Malaysia bahawa semenanjung Malaysia juga terdedah kepada risiko gempa bumi berpunca dari sepanjang jalur subduksi kepingan India-Australia. Persoalannya, bilakah akan berlaku dan berapa kekuatan jika berlaku? Astrolab membawa anda risiko gempa bumi Malaysia. Sebelum tu jangan lupa subscribe Astrolab dan on loceng notifikasi anda. Assalamualaikum dan salam angkasa dari Astrolab. Sekilas fakta, dari tahun 2015 hinggalah 2023, Malaysia telah dilanda sebanyak 10 gempa bumi dan paling teruk dicatatkan pada tahun 2015 dengan jumlah kematian seramai 16 orang. Peristiwa gempa bumi di Ranau pada tahun 2015 bukanlah yang paling kuat pernah direkodkan. Sebaliknya, negara ini pernah merekodkan gegaran pada skala magnitude 7 pada tahun 1904. Menurut Kementerian Sumber Asli, Alam Sekitar dan Perubahan Iklim NRECC, kementerian itu memaklumkan bahawa berdasarkan kepada bukti empirical bahawa kesan gempa bumi di negara ini adalah berpunca dari jarak jauh dan tempatan. Menurut NRECC, ini dapat dilihat apabila kejadian gempa bumi jarak jauh di semenanjung Malaysia berpunca dari sepanjang jalur subduksi kepingan India-Australia dan kepingan Eurasia, manakala di Sabah dan Sarawak adalah dari sepanjang jalur subduksi kepingan Filipina dan kepingan Eurasia. Jalur ini merupakan sebahagian daripada lingkaran api Pasifik dan gegaran gempa bumi besar yang berpunca dari kepingan India-Australia, kepingan Filipina serta kepingan Eurasia ini boleh dirasai di pantai barat semenanjung Malaysia dan Sabah. Menurut NRCC, kesan gempa bumi yang berlaku di Sumatera, Indonesia dan pergerakan plat tektonik kepingan India-Australia boleh menyebabkan pengaktifan sesar-sesar kuno yang terdapat di semenanjung Malaysia dan menyebabkan kejadian gempa bumi. Mereka juga maklumkan bahawa magnitude gempa bumi boleh mencapai 6 bergantung kepada saiz garis sesar kuno yang diaktifkan. Gegaran gempa bumi kuat yang berpusat di Malaysia pernah berlaku pada magnitude 6 hingga 6.3 yang melanda Sabah pada tahun 1923, 1958, 1976 dan 2015. Manakala gegaran terkuat di Sarawak bermagnitude 5.3 berlaku pada tahun 1994. Di semenanjung, beberapa gegaran gempa bumi dengan pusat gempa tempatan di Bukit Tinggi Pahang, Empangan Kenyek di Terengganu, Kuala Pilah di Negeri Sembilan, Manjung dan Temenggor di Perak dengan julat magnitude antara 1.6 hingga 4.6 berlaku pada tahun 1984, 1985, 1987, 2007, 2009, 2010 dan 2013. Menurut kenyataan itu bagi Sabah dan Sarawak, kejadian gegaran gempa bumi adalah disebabkan kombinasi pengaktifan sesar-sesar kuno akibat himpitan pergerakan tektonik kepingan atau kepingan Filipina dan kepingan Eurasia selain disebabkan pergerakan sesar aktif tempatan. Justru sebagai langkah mitigasi mengurangkan risiko kerosakan gegaran fenomena itu, NRCC melalui Jabatan Mineral dan Geoscience Malaysia telah menerbitkan peta bahaya sismik semenanjung Malaysia, Sabah dan Sarawak sejak 2019 lagi. Ia antara lain memberi fokus kepada reka bentuk bangunan tahan gegaran gempa bumi yang perlu diaplikasi dan menjadi rujukan dalam pembinaan bangunan di Malaysia dengan mencirikan zon bahaya bencana sismik berdasarkan Peak Ground Acceleration, PGA. Kementerian juga sentiasa memastikan pemakluman mengenai risiko gempa bumi dari semasa ke semasa melalui media sosial dan secara berkala di media. Oleh itu, orang ramai perlu cakna dengan arahan yang dikeluarkan sekiranya berlaku risiko bencana itu. Tidak seperti kebanyakan negeri lain di Malaysia, Sabah dicirikan oleh aktiviti sismologi yang kerap. Secara purata, gempa bumi dengan magnitud sederhana berlaku kira-kira setiap 20 tahun.
berpunca terutamanya daripada salah satu daripada dua sumber utama, sama ada sumber tempatan atau sumber serantau. Sabah telah menyaksikan peningkatan dalam aktiviti sismik rendah hingga sederhana sejak beberapa tahun kebelakangan ini akibat daripada aktiviti sesar. Antara tahun 1900 dan akhir-akhir ini, magnitud antara 2.9 dan 6.0 telah direkodkan. Walaupun gempa bumi magnitud besar agak jarang berlaku. Kawasan itu sebelum ini telah dilanda gempa bumi yang dahsyat. Rantau ini ditandakan oleh rangkaian sesar kuaterna yang aktif. Dua sistem sesar utama disyaki menjadi punca aktiviti sedemikian membabitkan zon sesar Mensaban dan zon sesar Mesilo serta beberapa sesar berdekatan. Apa yang kita perlu faham mengenai magnitud? Magnitud merupakan suatu nombor yang menunjukkan saiz gempa bumi yang berlaku. Magnitud ini diukur berdasarkan kepada amplitud maksimum gelombang sismik yang direkodkan oleh sismogram. Skala magnitud tidak mempunyai had bawah dan tiada maksimum. Ia adalah skala logaritma yang bermakna bahawa setiap peningkatan satu mata pada skala mewakili peningkatan 10 kali ganda dalam magnitud gempa. Tenaga yang dikeluarkan oleh gempa bumi meningkat pada kadar yang lebih curam, naik dengan faktor 32 untuk setiap peningkatan satu mata dalam magnitud. Oleh itu, gempa bumi dengan magnitud antara 2 dan 3 adalah yang paling rendah yang biasanya boleh dilihat oleh manusia. Gempa dengan magnitud 5 dianggap sederhana. Di seluruh dunia, terdapat kira-kira 1,500 gempa bumi bermagnitud 5 atau lebih tinggi setiap tahun. Gempa bumi dengan magnitud 6 atau lebih tinggi dianggap besar. Gempa bumi besar membebaskan lebih banyak tenaga daripada mana-mana letupan buatan manusia. Gempa bumi San Francisco pada tahun 1906 dengan magnitud 8.3 adalah kira-kira 1 juta kali lebih kuat daripada bom atom yang dijatuhkan di Hiroshima. Apa persediaan kita? Semasa gempa bumi, sekiranya anda di dalam bangunan, kekal berada di dalam bangunan, berlindung di bawah meja dan meja tulis atau bangku yang teguh atau tempatkan diri anda di ambang pintu atau satu sudut. Sekiranya anda di dalam bangunan tinggi, berlindung di bawah meja atau perabot yang teguh. Jangan gunakan lift kerana bekalan kuasa mungkin terputus. Tinggal dan kekal di dalam bangunan di tingkat yang sama. Sekiranya anda di luar bangunan, pindah ke kawasan terbuka dengan berhati-hati. Jauhi diri daripada talian kuasa, tiang elektrik, pokok bangunan tinggi, dinding dan tiang lampu. Berwaspada dengan serpihan binaan yang jatuh. Jauhi daripada tiang elektrik yang jatuh. Selepas gempa bumi, hidupkan radio atau televisyen untuk mendapatkan informasi kecemasan terkini. Jika elektrik terputus, hidupkan radio menggunakan kuasa bateri. Kekal bertenang dan berwaspada dengan situasi semasa. Bersedia untuk berhadapan dengan gegaran gempa bumi kecil dikenali sebagai gempa susulan. Walaupun gegaran susulan lebih kecil daripada gegaran utama. Di Malaysia, bangunan kalis gempa mula dibina selepas tahun 2017 dan lebih banyak lagi bangunan boleh menampung tremor akan dibina di negara ini. 77 stesen sismograf telah dibina dan lebih banyak akan dibangunkan sebagai komponen pengumpulan data, elemen-elemen penting pada masa nyata. Rakyat di negara ini masih belum diberikan latihan dan kursus menangani kejadian gempa bumi. Pendedahan mengenainya bermula dari sekarang. Gempa bumi tidak boleh diramalkan. Rakyat harus cakna dengan berita dari sumber yang sahih sahaja. Apa pendapat anda? Jangan lupa like, komen, share dan subscribe. Astro Lab signing off from space.